Jamaah hadirin Allah ya ajma'in, masih kita mengkaji kitab Al-Khusyuk fi Shalah, ditulis oleh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Muhammad As-Sobal. Masih tentang hal-hal yang dapat, yang bisa mengganggu, membantu kekhusyukan. Al-buka'u fi sholati wa fadluhu wasillatuhu bila khusyuk. Di bagian ini sang musannif membahas tentang menangis di dalam sholat, keistimewaannya dan hubungannya dengan kekhusyukan. Menangis di dalam sholat, keistimewaannya dan hubungannya dengan kekhusyukan. Kita sering saksikan imam di Al-Haramain, Makkah, Madinah, dan juga di tempat lain, di dalam sholatnya beliau-beliau menangis. Meskipun sudah pasti tangisannya tidak meraung-raung. Tangisan yang meraung-raung, ulama fikih menyimpulkan batal sholatnya. Tapi kalau tangisan itu berupa isakan, lebih-lebih sekedar keluar air mata, ada kesedihan, itu ulama fikih berpandangan tidak batal, dan itu sering terjadi pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif, wa ahris ya akhi ala tadabburi tadabburu ma taqra. Semangatlah engkau wahai saudaraku untuk menghayati bacaan-bacaan sholatmu, terutama menghayati bacaan Quran kita di dalam sholat. Wa min muqtada tadabburi antawazuna baina halika wa haliman yamur rabbika dikruhum fi ayatil qur'ani min ahlil jannah. Di antara konsekuensi mentadabburi, menghayati bacaan Quran kita, konsekuensinya ketika ayat yang kita baca, ayat kisah tentang nabi-nabi, tentang manusia-manusia pilihan, maka saat itu kita harus menimbang kita dengan hamba Allah mulia yang ada dalam ayat itu yang dikisahkan di situ. Kita ayat-ayat yang kita baca membahas, mengisahkan tentang Nabi Adam, kita pahami kisahnya bagaimana beliau yang semula di surga sampai sahar seterusnya harus keluar dari surga. Kita ambil pelajaran lalu kita timbang bagaimana diri kita dibanding beliau. Atau ketika kisah itu kisah manusia mulia yang bukan nabi, apakah yang di surah Al-Kahfi, Dzulqurnain dan lain sebagainya, atau kisah Siti Maryam, kisah-kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka Allah berikan kemuliaan karena apa, lalu kita bagaimana dibanding mereka-mereka itu. Tujuannya litaro madda taksiri, supaya kita bisa melihat kelemahan kita. Kalau yang kita lihat orang-orang yang istimewa, kita akan melihat kelemahan kita. Sebaliknya kalau yang kita lihat orang yang tidak istimewa, mungkin kita akan merasa, wah, ternyata aku punya keistimewaan, aku punya kelebihan dibanding mereka.
Yang pasti ayat Quran mengisahkan tidak cuma manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah, tapi sekaligus manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah. Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Abu Lahab. Wa kadzalika al-muwazanatu baina halika wa haliman yamur rabbika dikruhum min ahli nar. Demikian juga ketika yang kita baca ayat yang mengisahkan tentang orang-orang ahlun nar, orang-orang yang nanti akan masuk neraka. Kita baca kisah mereka, kita hayati, lalu kita lihat posisi kita. Tujuannya ditataharra in kana fika syai'un min khasarihim la turaji' nafsa. Kalau ternyata Fir'aun atau iblis oleh Allah langsung ditetapkan sebagai kafir karena maksiat, dan maksiat mereka diawali karena kesombongan, ya kita lihat introspeksi dalam diri kita ada atau tidak sifat sombong. Ketika kita sadari dalam diri kita masih ada sifat sombong, jangan-jangan kalau aku tidak segera musnahkan kesombonganku, aku akan bisa terjerumus seperti mereka. Aku akan maksiat pada Allah. Kita baca kisah-kisah mereka, kita ambil pelajaran. Kalau ternyata sifat buruk yang melekat pada mereka masih ada pada diri kita, lituraji nafsa, langsung kembali ke dalam diri kita, musnahkan sifat buruk itu, litudrika adima hajatika, agar selanjutnya Allah jaga kita tidak terjerumus seperti orang-orang buruk yang dikisahkan oleh Allah di ayat-ayat yang kita baca. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Jadi konsekuensi dari menghayati bacaan sholat kita, khususnya bacaan Quran kita, itu selalu petik pelajaran dari apa yang ada di dalam ayat itu. Nah, menghayati bacaan itu waqad yahmilu kadzalika 'alal buka. Bisa jadi akan mendorong kita, saking demikian meresapnya penghayatan kita, kita sampai menangis. Saking mendalamnya penghayatan kita, dan itu bagian dari kekhusyuan. Kisah pertama di Al-Quran, kisah Adam alaihissalam, bagaimana beliau dan istrinya oleh Allah disuruh keluar dari kenikmatan yang sebelumnya beliau berdua nikmati. Apa yang menjadi sebab Allah suruh beliau berdua keluar? Wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Awalnya Adam alaihissalam dan Siti Hawa nikmat hidup di surga. Dan memang itu perintah Allah. Kami firmankan, wahai Adam, bertempat tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah apapun yang kamu mau, nikmati, bebas makan, silakan. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati, apalagi kamu petik buahnya lalu kamu makan, jangan. Pohon apa yang dimaksud? Seringkali disampaikan oleh guru-guru, pohon apa? Pohon khuldi. Kesimpulan bahwa yang dilarang itu pohon khuldi, itu sumbernya justru dari iblis. Dari iblis.
Ada, maukah kamu aku tunjukkan satu pohon yang kalau kamu makan kamu justru akan kekal khuluf khuldi dalam surga. Nah, itu dalam tafsir enggak ada kesepakatan ulama pohon apa yang dimaksud. Tapi enggak ada satupun sumber informasi dari sahabat Abdul bin Abbas yang menyebutkan bahwa pohon yang dilarang untuk didekati dan dimakan buahnya, pohon khuldi, itu enggak ada. Yang ada pandangan-pandangan para tabi'in, juga sebenarnya sahabat Abdullah bin Abbas, ada pohon anggur, ada pohon sejenis padi-padian, ada pohon korma. Tapi pandangan terakhir yang paling baik, yang jelas di dalam surga banyak pepohonan, ada satu jenis pohon yang oleh Allah, Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon itu. Larangan dari Allah. Dan Allah tidak pernah menyebutkan, demikian juga Rasulullah secara langsung, jenis pohon apa itu enggak disebutkan. Nah, itu enggak ada masalah. Yang penting jangan dekati satu pohon ini. Pohon yang lain boleh tetap. Jika kamu langgar larangan ini, fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu berdua, Adam dan Hawa, akan otomatis menjadi bagian dari orang yang dolim, orang yang melanggar larangan Allah. Ternyata fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan alias iblis berhasil menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa. Disebabkan Adam dan Hawa melanggar larangan Allah, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Mereka pun akhirnya keluar dari segala macam fasilitas kemewahan, kenikmatan yang selama ini mereka rasakan. Wa qulna, dan Allah tegaskan, ihbitu, turunlah kalian dari surga ini. Ba'dukum li ba'din adu, kalian akan menjadi musuh sesama kalian. Sesama manusia, peringatan dari Allah, bisa menjadi musuh. Lebih-lebih manusia dengan jin, dengan iblis. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Buat kalian di bumi, itu tempat tinggal buat kalian. Kalian untuk hidup sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita baca kisah ini, enggak sekedar kita baca, tapi kita ambil pelajarannya. Itu pelajaran yang sangat penting, betapa kemaksiatan, cuma satu kemaksiatan, telah menjadi sebab, menjadi alasan bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Cuma satu kemaksiatan, satu pelanggaran perintah Allah. Kita ambil pelajaran, bagaimana kalau yang kita langgar perintah Allah enggak cuma satu? Posisi kita di luar surga, apa pantas kita masuk ke surga? Yang sudah di dalam aja cuma karena satu pelanggaran disuruh keluar. Bagaimana kalau dia masih, kita masih di luar surga, pelanggaran kita lebih dari satu? Kita lihat dari sisi itu, kita akan lebih hati-hati, akan lebih menjaga diri kita dari berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Nah, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ketika mengambil pelajaran dari ayat ini, kata beliau, i'lam anna fi hadihil ayati tahdidan aziman an kullil ma'asi. Ketahuilah bahwa di dalam ayat-ayat ini, 35-36 Al-Baqarah, itu mengandung ancaman yang sangat besar dari Allah bagi setiap orang yang maksiat.
terkandung ancaman besar bagi siapapun yang maksiat. Jangan karena merasa ini sudah tradisi, maksiat sudah tidak kita anggap sebagai maksiat. Jangan. Apapun kalau dia berupa maksiat, walaupun sudah kebiasaan di masyarakat dipraktekkan, tetap maksiat tidak berubah menjadi taat. Banyak pelaksanaan-pelaksanaan sunnah Nabi yang ternyata semakin kesini berubah menjadi bentuk kemaksiatan. Niat awalnya melaksanakan sunnah Nabi. Satu contoh, ketika kita habis mengijab kabulkan anak kita, sunnah Nabi suruh ngapain? Adakan walimah resepsi. Walimah itu sunnah. Dalam hadis hasan, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menghadap Nabi, ada bercak kuning di bajunya. Rasul tanya, itu bajumu kuning kenapa? Dia senyum, aku sibuk ya Rasul, baru selesai nikah. Rasul langsung perintahkan, aulim walau bisyatin, adakan walimah, adakan resepsi makan-makan meskipun cuma menyembelih seekor kambing. Seekor kambing buat sahabat Abdurrahman bin Auf ini sesuatu yang sangat enteng, karena beliau salah satu pengusaha dari kalangan sahabat. Itu menunjukkan betapa sunnahnya walimah terhadap sahabat yang kaya, yang pengusaha. Ketika baru menikah, Rasul perintahkan adakan walimah meskipun cuma dengan menyembelih seekor kambing. Mengadakan walimah hukum asalnya sunnah, tapi saat ini berkembang. Berkembangnya ke arah yang kurang baik. Dalam walimahan, laki perempuan campur aduk, kadang dempet-dempetan. Sudahlah campur aduk, pakaiannya gaduh-gaduh. Tambah ada nyanyi-nyanyi penyanyinya. Di beberapa wilayah berubah kemaksiatannya. Enggak sekedar itu, ada kemaksiatan yang lain. Di Lampung, Lampung tempat saya, asal-usulnya itu diadopsi dari warga Lampung Tengah yang pindah ke Lampung Selatan. Istilahnya itu istilah mereka, tonjokan. Ini kalau ada seseorang ditonjok, istilah ini tonjokan, mereka malah mengeluh. Pasti belum paham apa yang dimaksud tonjokan. Jadi tonjokan itu kalau ada orang mau ngadain walimah, ada orang-orang tertentu dipilih yang sengaja didatangi, dikirimin tantang lengkap sama isinya. Maknanya dia harus datang, harus nyumbang lebih dari nilai yang ada di rantang itu. Dipaksa harus datang dengan dikirimi rantang dan isinya. Banyak yang terutama yang jadi aparat RT, RW, apalagi lurah, itu banyak yang mengeluh hal musim seperti itu. Aslinya walimah itu sebagai ungkapan syukur kita undang sahabat kita untuk makan-makan. Aslinya saat ini berubah menjadi apa ya, mengharapkan. Aslinya tuh hanya ngajak orang bersyukur makan-makan, bukan mereka mengeluarkan sesuatu. Aslinya. Jadi ketika kita menghayati
ayat-ayat Quran yang kita baca dalam sholat kita, kisah tentang hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang dihinakan oleh Allah, di situ mengandung banyak pelajaran. Kisah pertama tentang Nabi Adam saja itu sudah pelajaran berharga buat kita. Jangan meremehkan maksiat. Nabi Adam, Siti Hawa oleh Allah dikeluarkan dari surga karena satu kemaksiatannya. Jemaah dan Allah ya jemaah. Falbuka'u khasyatun minallahi, falbuka'u khasyatan minallahi manzilatun aliyatun. Menangis yang pemicunya karena takut pada Allah, takut karena kita sadar banyak perintah Allah yang kita kerjakan masih asal-asalan. Kita takut pada Allah. Takut pada Allah karena kita sadar banyak yang larangan Allah yang ternyata masih kita nikmati. Larangan Allah tapi kok justru kita nikmati. Itu kalau siapapun kita, saya termasuk, ketika melihat aurat kok masih merasa nikmat. Larangan Allah kok kita nikmat. Bagaimana hati kita? Coba jujurlah kita yang umur 70 melihat aurat mulus banget, takut apa nikmat? Ketika kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah kok kita masih merasa nikmat? Bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Seharusnya kita takut banget dengan Allah. Nah, ketika kita bisa bersikap seperti itu, kita nangis karena takut membayangkan dosa-dosa kita, membayangkan diri kita yang masih suka dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nangis seperti ini itu punya kedudukan yang sangat tinggi, manzilatun aliyatun, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Nilainya itu sangat tinggi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang 7 kelompok manusia yang di hari kiamat nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah, satu di antaranya orang yang ketika dia berzikir, dia menyendiri, dia ingat Allah, dia ingat dirinya, ingat dosa-dosanya, ingat ibadah-ibadahnya yang ternyata masih banyak jauh dari sempurna, lalu dia menangis. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ayna. Seseorang yang ketika dia menyendiri, dia ingat Allah, dia ingat dosa-dosanya, ingat keteledorannya, lalu dia menangis. Ini orang seperti ini akan dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Jadi tangisan yang sangat berharga, menangis karena ingat keagungan Allah sekaligus ingat kehinaannya. Manusia Allah ciptakan dari bahan yang sangat hina, tapi Allah berikan syariat untuk menjadikan dia mulia. Siapapun manusia, meskipun bahan pembuatnya hina, sperma, air mani, ketika dia laksanakan syariat Allah dengan penuh keikhlasan, istiqomah, dia akan jadi mulia dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita masih menikmati maksiat, berarti kita belum berubah, belum pindah dari kehinaan bahan pembuat kita, air mani. Jadi menangis karena ingat Allah, ingat dosa-dosa kita, Allah Maha Indah, kita ingat betapa ibadah kita masih buruk, Allah Maha Mulia, betapa kita masih dalam kehinaan asal kita, kita nangis, itu nangis yang sangat bernilai.
nangis yang sesuatu banget, nangis yang akan mengantarkan kita mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, di saat mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ketika ada orang sholat keluar air mata, itu bagian dari tanda kehusuannya. Kita husnul dan bagian dari kehusuannya. Kita bisa baca bagaimana Rasulullah sholat nangisnya enggak sekedar tangisan biasa, bahkan sampai keluar air mata, melewati jenggot beliau sampai netes. Kalau air matanya sedikit, jenggot beliau lebat, enggak akan airnya sampai menetes. Ketika air mata melewati jenggot yang lebat kok sampai menetes, menunjukkan air mata itu tidak sedikit. Yang seringkali sahabat Nabi melihat itu, mereka para sahabat tanda tanya, Rasul sudah dijamin oleh Allah, kenapa masih nangis? Hadis tadi tentang 7 kelompok manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah, satu di antaranya orang yang menangis karena ingat Allah, ingat keagungan Allah, kemahaindahan Allah, di saat yang sama ingat kehinaan dirinya, betapa dia masih menikmati maksiat, dia menangis. Hadis itu riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 660, Imam Muslim 2427, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Di hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini hadis harusnya dapat mendorong kita untuk lebih menghayati Al-Quran yang kita baca, terutama dalam sholat, termasuk di luar sholat, yang selanjutnya bisa mengantarkan kita sampai pada kesedihan yang mendalam, lalu kita menangis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi dhar'i. Ini hadisnya sahih. Tidak akan masuk neraka seseorang yang nangis karena takut pada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang nangis karena takut pada Allah. Tidak masuk nerakanya itu sesaat atau bagaimana? Hatta ya'udal labanu fiddor'i, sampai air susu kembali ke apanya ya? Susu sapi, sampai air susu yang keluar kembali ke apanya ya? Ke tempat tampungan susunya. Dan itu bahasa untuk menunjukkan ketidakmungkinan, karena air susu yang sudah keluar gak akan kembali. Artinya seseorang yang menangis karena takut pada Allah selamanya tidak akan masuk neraka. Ini nih, karena itu di hadis yang lain, bukan hadis, asarus sahabat, ucapan sahabat Umar bin Khattab, jika kamu baca Quran, menangislah. Kalau enggak bisa nangis, tangis-tangiskan. Jadi berharga banget menangis karena takut pada Allah. Di hadis pertama Bukhari Muslim, mereka yang nangis karena Allah akan dapat jaminan mendapatkan perlindungan Allah. Di hadis kedua riwayat At-Tirmidzi, seseorang yang menangis takut pada Allah, takut dosa-dosanya, takut ibadahnya enggak diterima oleh Allah, enggak sempurna, tidak akan masuk neraka. Hadis tadi ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih.
Jadi sholat kita hayati, kita menangis, itu berharga banget. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam yabki fis sholat, dan junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sering menangis dalam sholat beliau. Meskipun yang saya tahu seringnya beliau menangis itu di momen sholat malam, sholat tahajud. Saya belum menemukan hadis yang mengisahkan beliau menangis ketika sedang memimpin sholat wajib. Saya belum temukan. Meskipun Rasul katakanlah belum pernah menangis di saat sholat wajib, kalau toh saat ini banyak imam menangis di sholat wajib, itu enggak masalah. Boleh jadi di saat beliau memimpin sholat wajib, beliau hayati ayat yang dibaca lalu beliau menangis. Yakin menangis itu enggak terlalu mudah untuk dibuat-buat. Bukan berarti enggak bisa sama sekali. Mereka aktor pintar, kondisi tiba-tiba nangis beneran sampai keluar air mata. Di saat berikutnya tertawa terbahak-bahak. Namanya aktor. Tapi mereka yang tidak punya jiwa aktor enggak akan bisa pura-pura nangis keluar air mata. Enggak. Jadi Rasul pun menangis dalam sholat beliau. Fa'an Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin As-Sikhir, kata sahabat Abdullah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, ketika aku datang saat itu beliau sedang mengerjakan sholat. Wali jawfihi wa fi riwayatin wa bi sadrihi azirun ka aziril mirjan. Ketika aku lebih mendekat kepada beliau, dari dalam dada beliau aku dengar gemuruh suara seperti periuk mendidih. Ngerti periuk kan? Ketel, panci. Kata sahabat Abdullah bin Sikhir, aku dekati Rasul, dari dada beliau terdengar suara seperti air mendidih di panci. Minal buka, saat itu beliau sedang menangis, menahan tangis. Otomatis ini sholat sunnah. Sahabat Abdullah bin Sikhir datang, Rasul sedang sholat, enggak ada sahabat yang lain. Beliau saksikan Rasul sedang menangis, ketika beliau makin mendekat, dari dada Rasul suara gemuruh seperti air mendidih karena tangisan beliau. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Enggak cuma beliau, sahabat utama beliau, mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq. Wa ja'a fi wasfi Abi Bakrin annahu kana idza shalla wa qara'a al-Qur'ana qalabahul buka hatta anna an-nasa la yasma'una sawta. Ini Abu Bakar As-Siddiq nih yang sering nangis dalam sholat wajib dan sholat malamnya. Cuma informasi Abu Bakar As-Siddiq menangis itu di sholat wajib, di sholat malamnya enggak ada informasi, tapi yakin. Nah, di antara sifat kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq, annahu kana idza shalla, bahwa beliau kalau sholat waqara al-Qur'an, lalu beliau baca Qur'an, ayat-ayat tentang siksaan Allah segala macam, wala bahul buka, beliau pasti akan nangis.
karena tangisannya hatta annannasa lasma'una sawta, sampai makmumnya enggak dengar suaranya, suara bacaan salatnya, karena oleh kalah oleh tangisan beliau. Lirik qati qalbihi wa khusyu'ihi, karena hati beliau itu sangat sensitif. Ketika Rasul sakit, Rasul merasa enggak sanggup memimpin sholat, Rasul suruh Abu Bakar suruh menggantikan. Saat itu putri beliau, istri Rasul, Aisyah langsung, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, dia orang yang sangat lemah, gampang nangis. Umar saja kau suruh, ayah Rasul. Rasul tetap suruh Abu Bakar. Sampai 3 kali Siti Aisyah kembali, ya Rasul, jangan ayahku, dia orangnya lemah banget, gampang nangis, cemen dia orangnya. Rasul tetap. Setelah Rasul kekeh nyuruh Abu Bakar, baru Rasul katakanlah ngedumbel seperti kisah Nabi Yusuf, bahwa wanita itu seringnya enggak patuh. Jadi sahabat Abu Bakar sering menghayati ayat, sedikit udah langsung nangis, bahkan walaupun jadi imam. Jadi kalau ada imam nangis, dia hayati bacaan Qur'annya, kita sebagai makmum justru bersyukur, berarti imamku ini khusyuk. Jangan bayangin, kayaknya imam ini cantel per jam 8 didatangi debt collector nih, utangnya banyak, ya nangis. Jangan bayangin begitu, gak khusyuk kita, itu su'udon. Kita husnudon aja. Beda ya. Mungkin nangisnya juga beda kali antara tangis karena Allah dengan tangis karena yang lain. Jadi ketika Rasul sakitnya keras, beliau merasa enggak sanggup menjadi imam, beliau suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Siti Aisyah langsung, inna Abu Bakrin rajulun naqikun, wahai Rasul, ayahku itu Abu Bakar, dia seorang laki-laki yang lemah, hatinya terlalu perasa. Idza qara'a al-Qur'an la yamliku dam'a. Kalau dia baca Quran pasti air matanya akan langsung bercucuran. Dia enggak akan mampu menguasai. Dan itu enggak cuma Siti Aisyah, Rasul pun tahu sebetulnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Tapi Rasul sudah tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain, nyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Dari situ ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepakat bahwa dalam Islam manusia yang paling mulia Rasulullah, berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti, bukan Ahlus Sunnah versi yang lain, Ahlus Sunnah yang kita ikuti. Di kitab Syubhat, Ibnu Ruslan As-Syafi'i itu sudah buat syair tentang orang yang paling mulia. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi menangis dalam sholat, buah dari penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca, kita hayati, kita ambil pelajaran, lalu kita menangis, itu bisa membantu kita untuk lebih khusyuk, membantu kita untuk lebih khusyuk. Semoga ada manfaatnya.